Hartman Paris sindir rivalnya yang suka iri dan cemburu. Farhad Abbas balas dengan caption yang buat malu dirinya sendiri. Pengacara kondang Hartman Paris Hutapea menyoroti perjalanan karir Presiden Indonesia Joko Widodo. Pasalnya Jokowi yang dulu hanya pengusaha mebel kini telah menjadi orang yang disegani di Indonesia. Hartman Paris sendiri mengaku sangat kagum dengan sosok Jokowi itu. Hal ini terlihat dari unggahan Hartman Paris di akun Instagram pribadi Hartman Paris Official pada Senin 28 Oktober 2019 lalu. Dalam unggahannya, Hartman Paris tampak mengunggah sebuah hasil tangkap layar yang menunjukkan perjalanan karir Jokowi. Terlihat kehidupan Jokowi pada 2001 dan 2014. Potret sebelah kiri merupakan potret Jokowi datang ke Amerika sebagai pengusaha mebel. Dan di sebelah kanan merupakan potret Jokowi yang menjadi presiden yang mengenakan jas rapi lengkap dengan dasi berwarna merah. Lebih tepatnya, Jokowi berdiri sejajar dengan Barack Obama yang kala itu menjadi presiden Amerika Serikat. Takdir manusia, siapa yang tahu? Tahun 2001, bapak ini pergi ke Amerika jadi pedagang mebel. Tahun 2014 atau 14 tahun kemudian, sudah berdiri sejajar dengan presiden Amerika. Melalui keterangan unggahannya, Hartman Paris memberi semangat agar orang-orang terus berkarya dan mengagumi orang sukses. Rival Farhad Abbas itu juga memberi nasihat agar orang bisa menghapus rasa iri dan cemburu, terutama untuk yang sering berbohong. Tetaplah berkarya, kagumin orang sukses. Mulai hapus rasa iri cemburumu yang buat kamu sering berbohong. Akuilah kenyataan sekarang ini, tulis Hartman Paris. Namun hingga kini tak diketahui untuk siapa tulisan Hartman Paris ditujukan. Menanggapi hal itu, Farhad Abbas juga mengeluarkan caption mengunggah lantunan musik dengan caption hidup dengan musik itu lebih baik daripada mengusik hidup orang lain, kata Farhad Abbas. Ternyata caption Farhad Abbas itu mendapat nyinyiran dari para netizen yang merasa bahwa unggahan tersebut berbalik dan tak sesuai kenyataannya. Jadi pasnya unggahan tersebut cocoknya untuk Farhad Abbas sendiri. Inilah komentar netizen yang mengatakan hal tersebut.